Hai, aku Sani Versari. Di video aku kali ini, aku bakal bikin tutorial makeup keseharian aku. Makeup aku kalau misalkan lagi hangout, lagi jalan, tapi nggak dipakai buat ke sekolah, karena sekolah aku nggak boleh pakai makeup. Ya udah, daripada lama-lama, bagi yang penasaran, tonton terus ya videonya. Sebelum aku makeup, aku pakai lip balm dulu dari Nivea. Terus aku pakai sunblock. Ini penting banget karena kan kita pengen aktivitas di luar ruangan kan, panas-panasan. Jadi penting banget. Buat pipi, aku pakai Etude The Darling Tint yang Vampirette. Cara makainya tinggal ditotol-totol aja terus diratain pakai jari. Buat pipi, aku lebih suka pakai lip tint soalnya hasilnya lebih natural. Terus pakai bedak dari Etude Zero Sebum. Aku ngaplikasiin ke mukanya pakai spons dari sananya. Terus diratain pakai brush powder. Oh iya, walaupun muka aku lagi jerawatan, aku nggak mau pakai concealer soalnya muka aku sensitifan. Kecuali kalau misalkan aku lagi ada acara. Buat alis, aku cuma nyisir alis aku pakai spoolie. Sebenarnya ini spoolie-nya tuh bekas maskara yang udah aku cuci, soalnya aku nggak punya spoolie. Terus aku pakai maskara dari Maybelline yang Push Up Drama. Ini bagus banget, serius. Oh iya, sebelumnya aku nggak pakai penjepit bulu mata dulu karena aku nggak bisa makainya. Terus aku pakai cream matte dari Emina yang apa ya? Aku lupa, nanti aku tulis di description box. Terus aku lap pakai tisu biar hasilnya lebih bagus dan gak lengket. Yai, jadi ini hasil makeupnya. Bagi yang suka sama video aku, don't forget to like, comment di bawah, dan jangan lupa subscribe and share ke teman-teman kalian. Bye bye.